Bikin kentang semur tanpa minyak yuk. Bahan-bahannya tinggal kalian capture aja di video. Ini aku potong-potong dulu semua bahan-bahannya, bawang merah, bawang putih, terus juga ini aku ada kemirinya juga. Nah setelah itu nanti semua bahan yang sudah dipotong-potong kita ongseng-ongseng, ini bikin ongseng tanpa minyak. Terus aku masukin bawang bombay, terus sedikit air dan cabai hijau. Setelah udah layu, habis itu aku masukin kentang dan wortel. Nah setelah itu aku aduk-aduk sampai merata wanginya, terus aku tambahin lagi sedikit air. Setelah itu aku tambahin kecap manis, terus aku masukin kecap asin. Nah, terus aku juga tambahin kaldu ayam. Ini takarannya aku tuh cuma kira-kira aja, terus kalian juga bisa tambahin sedikit saus tiram. Terus aku tambahin garam dan gula juga. Oh udah deh, tinggal ditungguin aja sampai nyerap, udah jadi. Bagaimana cobain? Cus, langsung cobain aja.